Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas hadiah lomba kreativitas Cici Jaten ya, bersama dengan albumnya dan jumlah set total dari setiap album dari Cici Jaten ini ya. Nah, mohon maaf sekali untuk di video kali ini kita agak sedikit berbeda karena kita sedang merekam di dalam mobil dengan album Cici Jaten yang sudah dipinjami oleh teman kita ya, teman kita yang bernama Om Steve ya. Oke. Nah, di video kali ini agak sedikit hujan petir ya. Saya nggak tahu kenapa, biasanya juga nggak begini. Mungkin karena di sini adalah ada tokoh dari Joshua Joshuanya ya, yang mana di filmnya itu dia sedih sekali hujan-hujan dikancingin di pintu gitu ya. Jojo bu, dinginan bu. Berisik kan? Oke, semoga tidak menghalangi informasi yang dapat kalian terima ya. Oke, mungkin langsung saja ya di video kali ini bahwa Cici Jaten ini dikeluarkan pada tahun 2000 ya, tahun 2000. Mungkin di video sebelumnya kita sempat mengucapkan dari tahun 98 sampai dengan tahun 2000. Nah, ini juga masih simpang siur sebenarnya, cuman memang yang diingat dari teman-teman kolektor itu dia keluarnya pada tahun 2000 ya. Di sini juga disebutkan untuk di kota-kota itu di roadshow-nya ini juga tahun 2000 ya. Ini majalah Bobo terbitan tahun 2000 juga. Oke. Nah, ini ketendang ini. Oke, nah yang akan kita bahas di sini adalah albumnya ya. Album apa aja sih yang ada di dalam Cici Jaten ini, berbeda dengan tahun 98 yang pernah kita tayangkan tentang album Pablo Looney Tunes juga ya, yang berisikan tentang Daffy Duck dan Soccer. Nah, di album Cici Jaten ini kalau kita lihat di bagian atasnya ya, di sini ada tulisan album koleksi keping permainan tahun 2000. Kemudian di sini ada maskotnya ya, yakni Joshua. Kemudian di sini ada tulisannya koleksi 52 gambar ya. 52 gambar. Kemudian, nah, penjelasan dari 52 gambar ini adalah 32 keping Pablo ya, karena ada 16 sama 16 32, dan sisanya adalah 20 keping segitiga. Nah, ini menjelaskan tentang video kita yang sebelumnya ya. Kemudian untuk tema di sini sudah terlihat jelas ya, di sini ada Tom. Kemudian di sini ada Cartoon Network ya. Cartoon Network, Tom and Jerry dan Cartoon Network ya. Oke, kemudian di sini ada tulisannya 1998 Cartoon Network. Oke. Kemudian mungkin bisa kita coba buka ya di sini ya. Bisa kita coba buka di sini di halaman pertama ya. Kita coba di halaman pertama, kita buka di sini. Oke, di sini ada si Joshua di figura begitu ya. Jadi di sini ada penggunaan-penggunaan si Pablo Puzzle ini bisa digunakan untuk tempat pensil begitu, kemudian membuat bentuk hewan, membuat menara, membuat kastil gitu ya. Kemudian tata cara permainannya, di sini ada tos ya. Tos itu menempelkan kedua tangan antara musuh dan pemain lain gitu ya. Jumlah pemain 2 orang, kemudian masing-masing pemain menaruh keping dengan tokoh yang berbeda di telapak tangan. Kemudian yang gambarnya menutup maka dia yang kalah ya. Nah, selanjutnya tekpo ya. Tekpo itu adalah dia menjumlahkan angka di belakangnya ya. Jadi banyak-banyakan angka begitu. Kalau angkanya di belakangnya dijumlah itu besar, maka dia yang paling menang ya. Dia akan paling banyak nilainya dan dia menang. Di sini jumlah pemainnya 2 orang atau lebih. Kemudian aturan permainannya seperti ini, dikocok pemain 2 buah keping ya. Jadi pemain mengambil 2 buah keping kemudian dijumlahkan di bagian belakangnya ya. Jadi di sini ada 7 tambah 5 12. Nah, nilainya yang diambil yang paling belakang, jadi 2, nilainya 2 gitu ya. Jadi di sini kalau paling besar nilainya adalah 9 gitu. Oke, ini adalah permainan tekpo ya.
Kemudian kalau kita lihat di sini, ini adalah Pablo Puzzle-nya ya. Ini mulai dari Tom and Jerry begitu. Ini Tom and Jerry mulai dari nomor 1 sampai dengan 4. Kemudian nomor 5 sampai dengan 8 dan seterusnya ya. Kelipatan 4 begitu sampai 12. Dan yang terakhir sampai dengan nomor 16. Oke. Nah, kemudian di halaman berikutnya kita ada Cartoon Network ya. Cartoon Network ini ada si Snoopy ya, ada Snoopy, kemudian ini namanya siapa ya? Ya, gitulah. Ini si Cartoon Network dulu pernah tayang juga ya di TPI ya kalau nggak salah ya. Oke, saya agak lupa nama tokoh-tokohnya. Nah, kurang lebih kalau dibentuk nanti jadinya seperti ini ya Cartoon Network-nya ya. Oke, apakah kalian ingat ya? Silahkan komentar di bawah ya. Oke, nah kita masuk ke kepingan terakhir ya. Di part terakhir ini adalah kepingan segitiga dari Cicet Jatennya. Nah, sebagai informasi dari yang telah kami kumpulkan bersama dengan narasumber lainnya, untuk yang Pablo Puzzle ini, didapatkan dari hadiah Ciki Citos Jet Set ya. Kemudian untuk yang segitiga ini, didapatkan dari hadiah Snack Tenny. Oke. Jadi khusus untuk yang Tasos Pablo segitiga ini yang bermaskotkan Chester dan Ciki ini, dia didapatkan dari hadiah Snack Tenny ya. Ini sebagai informasi buat teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini jumlahnya tadi sudah kita sebutkan ya. Sudah kita sebutkan di sini jumlahnya ada 20 ya. Di sini segitiganya mulai dari si Ciki menjadi dokter, kemudian naik sepeda, kemudian dia merekam, kemudian lompat tali. Setelah itu ada berenang, main bola, membaca buku, main bola kasti. Kemudian di sini sedang menelpon. Kemudian di sini bermain apa ini ya? Pingpong ya. Atau bola tenis ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, untuk yang berwarna hijau, di sini ada maskot Chester ya. Dia sedang tiduran bersantai. Di sini juga sama, kebanyakan untuk yang Chester ini dia lebih banyak bergaya begitu. Oke, ini sedang berselancar naik motor. Kemudian ini apa ini? Bergaya lagi ya, tiduran, kemudian main tenis, raket badminton. Ini bergaya lagi. Oke, jumlahnya 20 ya. Jadi untuk yang di album ini dijelaskan bahwa ada 10 yang berwarna orange dan 10 yang berwarna hijau. Nah, di sini kalau kita lihat di sini beberapa part yang sudah kita kumpulkan ya. Di sini ada kita hampir lengkap ya. Jadi sedang proses OTW mengumpulkan, jadi ada yang Ciki berwarna orange dan Ciki yang berwarna hijau seperti itu ya. Jadi ada pasangan-pasangan seperti itu ya. Nah, kurang lebih lengkapnya berarti kalau misalnya di setiap Ciki itu ada 10 ada 20 ada berapa ini, ada 10 20 30 40. Jadi totalnya kalau kita punya warna lengkap itu ada 40 pieces ya untuk warna orange dan hijau. Masing-masing maskot itu jumlahnya ada 10 maskot ya. Oke, kemudian di part berikutnya ya, di part berikutnya ini ada tempat penyimpanan gitu ya. Ada tempat penyimpanan yang mana kalau kita misalnya punya kembaran-kembaran begitu bisa dimasukkan di kantong ini ya. Bisa dimasukkan di kantong ini, disimpan untuk kembaran-kembarannya. Oke. Kemudian di bagian belakang ada desain-desain seperti ini ya. Ada desain-desain seperti ini si Tasosnya ya. Kemudian di bagian belakang lagi di sini ada tata cara permainan berikutnya, yakni adalah sentilan. Nah, sentilan ini digunakan untuk khusus yang berwarna Pablo kotak ya. Pablo kotak ya. Di sini caranya ya disentil seperti itu ya. Kemudian di sini dipasang seperti membuat tenda ya, dipasang membuat tenda, diberikan lingkaran, kemudian ditembakkan ya. Ditembakkan begitu. Kemudian apa lagi nih ya? Nah, begitulah. Oke.
Oke, berikutnya adalah cross country ya. Cross country ini digunakan dengan cara melempar sejauh-jauhnya ya. Jadi lebih seperti frisbee begitu ya. Jadi semakin kita jauh melempar, maka ya yang akan menang ya. Kemudian di part terakhir di sini ada permainan namanya Feeling So Good ya. Feeling So Good ini dia tata caranya adalah membuat garis lurus ya. Kemudian kita mundur begitu dari garis lurus itu, mundur 5 langkah, kemudian dilemparkan. Orang yang melempar dengan feeling yang paling baik mendekati garis lurus yang sudah dibuat itu adalah yang menang ya. Jadi dia melempar sedekat-dekatnya sesuai dengan garis yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, kemudian di part terakhir ya, di bagian belakang di sini ada cicit-jaten ya. Kemudian ada si maskotnya, ini ada dua, bertemu membuat itu ya, membuat bentuk-bentuk. Ini ada seperti piramid gitu ya, ada berlian. Kemudian ini ada si Ciki sedang membaca buku, asik dimainkan gitu ya. Oke, mungkin itu saja di video kali ini ya, cukup panjang. Namun di sini tujuan kami adalah melakukan sharing tentang hadiah yang dulu pernah kalian dapatkan ya, untuk dari hadiah CCJTN, bahwasanya ternyata dulu itu terdapat albumnya ya. Nah, albumnya itu bisa kalian dapatkan ketika kalian membeli biasanya paket-paket Ciki begitu ya, yang dalam kotak atau dus gitu, plastik gitu, yang isinya 6 atau 8 Ciki, dan kalian biasanya akan mendapatkan hadiah ini. Cuman biasanya untuk yang mendapatkan hadiah ini itu terletak di seperti supermarket-supermarket ya. Untuk yang di warung-warung biasanya tidak mendapatkan album koleksi seperti ini. Oke, mungkin itu saja di video kali ini. Apakah kalian pernah mendapatkan hadiah-hadiah ini? Silakan tuliskan komentar kalian di bawah ya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan salam nostalgia.